Assalamualaikum pagi Sahabat Monos. Semoga hari ini sehat selalu ya. Bagi yang berpuasa semoga sampai maghrib, dan bagi yang tidak berpuasa semoga bisa menghargai yang berpuasa. Oke. Nah, agenda hari ini saya akan checklist pekerjaan rumah yang sudah dibeli sama konsumen. Saya mau lihat apa ada checklistan kayak retak-retak kayak gitu. Jangan sampai nanti pas si penghuninya rumahnya nih komplain. Nah, oke, nah ini rumah D6. Rumah D6 ini tipe 84, jadi 3 kamar di atas. Nah, sampingnya kan D7, tipe 90. Oke, teman-teman, kita masuk. Rambut ya. Kita lihat ke dapur. Oke. Rambutnya. Nah, ini ruang jemur ya, teman-teman ya. Ini ruang jemur. Dan ke toren ya. Ini ruang jemur. Oke, kita lihat ke lantai 2. Ini kamar mandinya. Nah, ini bisa digunakan untuk nyimpan barang ya. Tinggal dipasang kayak lemari gitu ya. Ini intinya gini nih, rambut. Oke. Kisi-kisinya, ini kisi-kisinya. Wah, itu di sana. Kurang jelas ya. Oke. Nah, ini vinil ya, teman-teman. Vinil. Vinilnya. Nah, ini kamar mandi utamanya. Oke. Kamar utama. Nah, banyak nih rambut-rambut kayak gitu. Bawah juga ada ini. Nah, ini banyak nih kamarnya. Kita lihat ke teras depan. Teras depan. Oke. Okay.
stres kan banget nih. Kamar anak itu teman 2,5 atau 2,4 sama ini berarti nah ini pusen-pusennya di halaman belakang itu kebun ya teman-teman, kebun. Tapi sebelah sana banyak rumah juga sih, kebun. Oke. Checklist-nya sudah saya tahu ini. Ini Tony. Jorok yang ngecat kadang-kadang nih. Kadang-kadang gitu teman-teman. Ini tangga ini dengan pekerjaan ini kadang-kadang beda pemborong. Nah, kadang-kadang banyak yang ngeluh juga nih si pemborong strukturnya nih. Ya ini. Kadang-kadang ini pemborong tangga pun sama, ini di luar mandor ya, sama juga dia ngeluh. Kerjaan udah rapi, jadi acak-acakan lagi nih kayak gini nih kan. Ini si pemborong tangga nih. Pasti komplain juga nih. Ini kan bukan ulah dia nih, ini ulah pekerja struktur ya itu kan. Oke, nanti untuk spesifikasi bangunan yang kita pakai nanti saya cantumkan ya. Teman-teman. Oke, Sahabat Monas. Sampai di sini dulu ya. Itu video hari ini, yaitu checklist rumah yang sudah jadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi referensi bagi teman-teman yang mau bangun rumah, dan bagi untuk teman-teman yang di Jabodetabek mau yang bangun rumah atau renovasi, silakan hubungi nomor WA yang ada di deskripsi untuk jasa pengerjaannya. Oke. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya, Mulia Noise. Assalamualaikum.